Salah satu tujuan berlibur paling favorit bagi keluarga dan anak-anak adalah ke arena bermain. Lebih lengkap jenis wahana atau permainan dan lebih ekstrim dibanding arena bermain lainnya adalah salah satu pertimbangan untuk memilih ataupun menaklukkan arena permainan tersebut. Namun dari sekian wahana yang ada di arena tersebut, biasanya jet coaster menjadi tujuan utama kunjungan. Dan kali ini Spotlighter menyajikan jet coaster paling menegangkan di dunia. Dan berikut informasinya. Jet coaster paling menegangkan di dunia yang pertama adalah King Daka yang terletak di arena bermain Six Flags Great Adventure di New Jersey, Amerika Serikat. Jet coaster ini merupakan yang tertinggi di dunia dan kedua tercepat di dunia setelah jet coaster yang diciptakan di arena bermain milik Ferrari. Pengalaman yang sangat menegangkan dapat didapatkan sejak awal mulai jet coaster berjalan. Jet coaster akan melaju dari kecepatan 0 hingga 206 km per jam dalam waktu 3,5 detik. Ketika kereta sedang mendaki tiang pertama, kereta akan mengarah 90 derajat dari posisi semula, kemudian mencapai ketinggian 139 meter. Kereta akan turun sangat cepat sembari berputar 270 derajat. Karena ketinggiannya yang sangat menakjubkan, King Daka pernah beberapa kali tersambar petir, terkena badai, dan tertabrak burung. King Daka menjadi jet coaster yang sampai saat ini menjadi pemecah rekor untuk kelas arena jet coaster tertinggi di dunia, jet coaster tercepat saat posisi turun, dan jet coaster tertinggi saat posisi turun yang sebelum tahun 2005 dipegang oleh Top Thrill Dragster. Yang kedua tentu saja jet coaster pemecah rekor sebelum King Daka yaitu Top Thrill Dragster. Jet coaster ini terletak di taman bermain Cedar Point di Ohio, Amerika Serikat. Top Thrill Dragster masuk dalam kategori strata coaster, sebuah jenis jet coaster yang memiliki kelebihan dalam tingginya. Jet coaster ini memiliki tinggi 120 meter. Sesuai dengan namanya, Dragster yang berarti mobil balap, Top Thrill Dragster memiliki tema balap yang sangat kental. Sensasi balap pun dapat diperoleh setelah penumpang mendengar aba-aba Keep Arms Down, Head Back, and Hold On. Setelah persiapan meluncur selesai, maka penumpang akan merasakan kecepatan 120 km per jam dalam waktu 3,8 detik. Hampir sama dengan konsep yang ada di King Daka, penumpang juga akan diputar 90 derajat sebelum menyentuh titik tertinggi dari jet coaster. Dan saat turun dari ketinggian 130 meter, penumpang akan diputar 270 derajat. Jet coaster yang ketiga adalah dua jet coaster yang terdapat di Jepang. Jet coaster itu adalah Dodonpa dan Thunder Dolphin. Dodonpa adalah satu dari 10 jet coaster paling ekstrim menurut majalah Time. Terletak di arena bermain Fuji Q Highland Amusement Park di kota Fuji Yoshidai, Jepang. Kereta ini memiliki kecepatan 172 km per jam dengan panjang jalur lebih dari 1 km dan ketinggian maksimal 52 meter. Yang membuat jet coaster ini spesial adalah dapat menempuh kecepatan 172 km per jam hanya dengan waktu 1,8 detik. Hampir mendekati kecepatan seseorang astronot yang ingin lepas landas menuju luar angkasa. Lalu jet coaster yang kedua adalah Thunder Dolphin yang terdapat di arena bermain Tokyo Dome City Attraction. Dengan tinggi 80 meter dan menempati posisi ketujuh dalam jajaran jet coaster tertinggi di dunia. Dan pemirsa, masih ada beberapa informasi mengenai jet coaster paling menegangkan di dunia lainnya. Jadi pastikan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena Spotlight akan kembali setelah beberapa iklan berikut. Dari Jepang kita kembali ke Amerika. Jika selama ini kita tahu bahwa Las Vegas adalah surga bagi para pejudi, ternyata di bangunan tertinggi di Las Vegas ini juga terdapat sebuah jet coaster yang termasuk dalam jajaran paling tinggi di dunia. The High Roller adalah sebuah jet coaster yang terletak di Stratosphere Las Vegas. Memiliki ketinggian 246 meter dan menjadi jet coaster yang tergabung dalam bangunan gedung. Jet coaster ini berada di puncak tertinggi menara observasi yang juga menjadi menara tertinggi di Las Vegas. We'll be right back.
Dan yang terakhir adalah jet coaster yang terletak di arena bermain Disney's Hollywood Studios dan Disneyland Paris. Jet coaster ini menjadi semacam ucapan terima kasih dari Aerosmith yang melakukan rekaman lagu terakhirnya di Disney. Jet coaster yang memiliki kecepatan 97 km per jam ini pertama kali dibuka di Florida pada tahun 1999 dan di Paris pada tahun 2002. Dengan trademarknya berbentuk gitar Fender ini menjadi tanda tersendiri arena bermain ini seolah menjadi milik Aerosmith. Ditambah lagi dengan setiap keretanya terdapat speaker yang memutarkan lagu-lagu Aerosmith. Dan pemirsa, itulah tadi jet coaster paling menegangkan di dunia.